Oke teman-teman, jumpa lagi di APK Media, channel yang akan memberikan informasi dan juga tutorial bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan bagikan salah satu aplikasi audio yang bermanfaat dan juga cocok untuk konten kreator ya, dan fiturnya itu sangat lengkap. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini dia salah satu aplikasinya, yaitu namanya Audio Lab ya. Audio Lab, aplikasinya seperti ini. Teman-teman bisa download di Play Store ataupun di Google Chrome ya. Oke, kita langsung saja review aplikasi Audio Lab. Kita buka ya, di sini ada fitur-fiturnya banyak sekali ya. Salah satunya text to speak. Yang ini kegunaannya untuk merubah suara kita ataupun teks menjadi sebuah suara Google ya. Misalkan kita tulis di sini, saya akan, di sini kita bisa ganti ya suaranya, kecepatannya, dan bahasanya bisa bahasa Indonesia ataupun bahasa lain ya, banyak sekali bahasanya. Di sini tinggal klik play saja dan dia berbicara ya langsung. Oke, itu salah satu kegunaan text to speak. Di sini ada video untuk audio dan di sini juga bisa merubah video ke suara ya. Misalkan kita punya video yang ingin mengambil saja suaranya, bisa gunakan fitur yang kedua ini. Dan untuk fitur yang ketiga adalah efek karaoke ya, dimana di sini bisa kita menggunakannya untuk merubah suara musik dan menghilangkan vokalnya saja ya, membuat lagu karaoke dan masih banyak lagi. Dan di sini ada juga terpecah audio, membalikan audio, mengkonversi audio, merekam audio, tag editor, menggabungkan audio, memangkas audio, dan banyak sekali ya. Dan di sini juga kita bisa merubah suara ya, suara lagu menjadi suara robot dan lain-lain ya. Dan di sini kita bisa menggunakan kecepatannya, kecepatan karaoke offline, fun recording, penghilang diam, menghilangkan bising, dan banyak sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, yang tertarik bisa langsung download ya. Itu dia salah satu review dari aplikasi Audio Lab ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru berikutnya dari channel ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.